Nikita Mirzani dikabarkan dilarikan di rumah sakit. Nikita Mirzani dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara Polda Banten, Jumat, 4 November 2022, pagi pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya Nikita Mirzani ditahan rutan kelas 2B Serang, Banten. Belum diketahui penyebab Nikita Mirzani dilarikan ke rumah sakit. Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham Banten, Mas Juno, membenarkan Nikita Mirzani dirawat. Bukan dilarikan emergensi tapi yang bersangkutan sakit dan sudah ada surat keterangan dari dokter, ujarnya saat ditemui di kantornya, Jumat, mengutip Tribun Manado. Menurut Mas Juno, sesuai dengan prosedur maka pihaknya sudah memberitahukan kepada Kejaksaan Negeri Serang. Nikita Mirzani dibawa dan dikawal polisi menuju Rumah Sakit Bhayangkara. Sudah langsung ditindaklanjuti Kejaksaan Negeri Serang dan dikeluarkan bersama dengan tim pengawalan dari kepolisian, ucap Mas Juno. Dia enggan berkomentar terkait sakit yang dialami Nikita Mirzani hingga harus dibawa ke rumah sakit. Saya tidak bisa mewakili dokter tapi ada surat dari dokter dan surat permintaan Kejaksaan Negeri Serang. Dari situlah kita keluarkan, kata Mas Juno. Dia tidak bisa memprediksi sampai kapan Nikita Mirzani dirawat di rumah sakit.